Bencana silih berganti melanda Indonesia pada awal 2021. Memasuki pertengahan bulan Januari 2021, sejumlah bertambah 11.287 kasus. Sejak pada sore tadi menyebabkan pencarian korban longsor di Sumedang, Jawa Barat, dengan juga air yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Hanya berdampak gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Kabupaten Jember, Jawa Timur terendam banjir luapan sungai yang berhulu di Taman Siswa. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Saudari-saudara, terus-menerus kita muliakan Tuhan. Amin. Kalau kita mengingat akan indahnya alam dan bahwa alam itu mengantarkan kita pada perjumpaan dengan Tuhan, ini adalah soal kenangan akan Santo Fransiskus Assisi. Jadi tren untuk mencintai dan bersatu dengan alam dan memelihara keutuhan alam bukan hanya puluhan tahun terakhir, tapi 1000 tahun yang lalu. Yaitu ketika Santo Fransiskus berkarya di akhir abad ke-12. Dia lahir tahun 1182. Nah, saya ingin membacakan bagaimana Santo Fransiskus memuji alam yang mengantarkan kita semua pada perjumpaan dengan Tuhan. Demikian kidung nyanyiannya. Terpujilah engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu, terutama Tuan Saudara Matahari. Dia terang sinar siang hari, melalui dia kami kau beri terang. Dia indah bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang tentang engkau yang maha luhur. Dia menjadi lambang. Terpujilah engkau Tuhanku karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala
toko pasang mereka gemerlap, megah, dan indah. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau Anda pecinta alam. Berbahagialah kalau Anda hobi bertanam. Berbahagialah kalau Anda memelihara binatang. Berbahagialah kalau Anda mengagumi sawah dan gunung. Di sana kita berjumpa dengan Sang Pencipta melalui ciptaannya. Nah, dalam riwayat hidup Santo Fransiskus yang ditulis oleh Santo Bonaventura, dituliskan begini. Ia bersorak-sorai atas segala perbuatan tangan Tuhan. Dan lewat pemandangan-pemandangan yang menyenangkan itu, hatinya bangkit kepada dasar dan sebab, huruf besar ini, yang menghidupi itu. Dalam hal-hal yang indah dilihatnya, yang maha indah. Ia mengikuti sang kekasih di mana-mana lewat jejak-jejak yang ditinggalkannya pada benda-benda. Dari semuanya dibuatnya bagi dirinya tangga yang dapat dinaikinya untuk sampai kepada dia yang sepenuhnya amat menarik itu. Dengan perasaan bakti yang hingga itu belum terkenal, ia mengenyam sumber segala kebaikan dalam tiap-tiap makhluk bagikan dalam aliran-aliran. Dan seakan-akan ia mengenali lagu surgawi dalam perpaduan daya-daya serta tingkah-tingkah laku yang dicurahkan Tuhan kepada mereka. Maka, seperti Nabi Daud, ia menganjurkan kepada makhluk-makhluk itu dengan ramah tamah memuji Tuhan. Saudari-saudara, mari kita cintai alam kita, semesta kita, pada hal-hal yang kecil ciptaan Tuhan, sebab mereka saudara kita, satu Bapa dengan kita. Amin. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.